Selamat datang kembali di YouTube channel Multitoys Indonesia dan Aki Albara Cafe. Sekarang kita ada di cafe tematik Ultraman. Ya, ini dengan tentu saja dengan mania Ultraman di sini. Ya, seperti biasa. Seperti biasa. Pokok kalau ada ultra-ultranya pasti ada mannya datang. Ya. Ya, ini kita lagi mau bersantap menu Ultraman ini, kok menunya lucu-lucu gitu ya. Sampai mau makan itu rasanya gimana, rasanya gitu. Rasanya enggak tega gitu ya mau makan ya. Wah. Keburu mencair ini. Iya. Ini ada apa aja kok ini? Ya, ini apa ya? Ini mulai dari Heisei Trio Kari. Heisei Trio Kari. Ini nasi. Ya, nasi. Kepal-kepal jadi kepalanya Ultraman. Ya. Jadi ini kan Trio TDG Heisei itu kan ada tiga Daina Gaia. Oh, trio jadi macan. Seperti itu. Ya, terus apalagi kok? Trio apa tadi? Heisei. Trio Heisei Kari. Karena ini Kari. Ya, tiga Daina Gaia. Tiga Daina TDG Gaia. Heisei. Oh, iya. Ya. Dan ini ada nasi goreng Ultraman. Ya, Ultra Omurice apa ya? Omurice, tapi ini bukan Omurice namanya. Apa ya? Omu Blast. Karena dia Ultraman. Ya. Apalagi? Ini yang paling favorit saya itu ini. Iya. Yeah. Ini lampu LED. Color timer jelly. Nah, ini kalau saya angkat sebentar. Ini saya penasaran ini. Karena bawahnya nyala. Ini kita disuruh makan lampu atau gimana sebenarnya? Iya, ini kayak ini ya, color timer Ultraman ini kalau di kamera harusnya kelihatan ya. Ini ada nyalanya. Ini ada LED di bawahnya. Jadi nanti kalau makan hati-hati nyala. Bisa keselak LED nanti. Ya. Siapa lagi kok? Terus ini minumannya, wah ini minumannya ini. Ya, ini ada Ergaron. Jadi Ergaron itu apa? Ergaron itu mekanya Skart dari serial Ultraman Blazer. Jadi warna ini ngikutin. Warnanya ungu kebiruan. Jadi seperti warnanya Ergaron. Oh, tahu saya yang kayak yang Godzilla mana? Itu kan. Nah, yang seperti Mecha Godzilla. Ya, kayak Kiryu. Berarti kalau warnanya ini Ultraman Blazer. Iya, ini namanya Ultraman Blazer minumannya. Kalau yang ini Ultraman Coklat. Bukan, ini Kaiju Gomora karena Kaiju Gomora. Wah, itu ini Kaiju. Iya, Kaiju Gomora Kaiju. Karena kebanyakan Gomora itu warna coklat dan berada di tanah. Seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah Zero Parfait. Jadi Ultraman Zero, warnanya biru merah. Jadi parfait itu semacam kue pastry tapi di dalam gelas. Ini ada kuenya. Dessert, ya. Ini dessert atau minuman sih sebenarnya? Ah, dessert, lebih ke dessert. Dessert ya. Iya. Nah, ini selain makanan, kalau beli makanan kita juga dapat bonus. Bonus collectible ini. Nah, ini ada collectible. Ini Ultraman Blazer sama Ergaron ya. Iya. Ini Ultraman Chibi. Iya, Chibi ada 3 Daina Blazer. Nah, kalau Blazer. Yang ini live action-nya. Yang Heisei itu ya, bukan? Heisei itu bukan. Ini yang New Generation. New Generation. Iya. Ini Zero, Trigger, Decker, Blazer. Decker, Blazer. Ya. Dan selain itu juga ada bonus ini, apa namanya ini? Ayo apa? Lupa saya namanya, istilahnya.
gampangnya tatakan buat minuman. Iya, tatakan buat minuman itu ada istilah kerennya apa gitu loh, lupa. Nanti coaster cek, bukan ya? Cek, yeah. Cek di itu. Coaster ya? Iya, coaster. Coaster ya. Kalau nggak salah coaster. Nah, ini kita karena ada tiga minumannya maka kita dapat tiga macam coaster. Iya. Yeah. Ini adalah collectible, bisa didapat kalau pesan makanannya di Ultraman Cafe. Ya. Mulai operasional dari tanggal 12 April hari ini, mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dan ini seperti kafe-kafe tematik kita biasanya ya. Tak selamanya kita akan tematik seperti ini, jadi jangan sia-siakan kesempatan, Anda harus segera datang, harus segera nikmati Ultraman dalam bentuk kari, dalam bentuk jelly, dalam bentuk nasi goreng. Nah, kapan lagi? Kapan lagi? Ya, jadi ya, ini nyoba apa dulu kok? Minuman dulu apa gimana? Kesulitan soalnya sambil apa? Drojos. Mungkin nyoba minuman dulu kok? Ya boleh. Ya, boleh. Ini saya coba yang blazer ini. Ini yang Ergaron. Ini diaduk atau enggak sih? Tapi kok emang ya rasanya. Iya. Saya okay. Tim Ultraman tanpa diaduk. Oke, okay, tapi karena kita udah kehausan, mau enggak mau kita harus minum. Apakah setelah minum ini kita akan menjadi Ultraman? Waduh, seperti ini lah. Yuk coba. Ya. Ini segar, buahnya kerasa anggur. Ya, kayak ada minnya juga. Ya? Nah, ada min, kayak ada minnya rasanya. Gak terlalu manis dan minnya itu juga soft ya, gak terlalu rasa seperti peppermint gitu. Ya, ini juga juicy, asamnya dari anggurnya sama gulanya pas juga di sini. Apa ada stroberinya juga ya ini? Mungkin itu selai stroberi mungkin itu kok. Stroberi. Iya, selai stroberi. Ada stroberi, stroberinya. Ini juga anggur, di sini ada mintnya juga, ya, benar, ada strawberry. Lemon keringnya juga di sini. Sebagai garni. Nah, ini satu lagi buat kameramen saya, makanya saya pesan tiga. Ayo kameramen sekali-sekali in frame. Ini, kamu takdirmu jadi Gomora ya. Coba. Gimana rasanya? Kok ada boba-bobanya? Oh, jadi kayak milkshake boba, gitu ya? Boba. Ya, milkshake boba. Iya, ada boba. Oh, ini ada ini juga. Bau coklatnya. Iya. Ya, ada choco chip-nya. Ya, nah, ada marshmallow-nya juga. Marshmallow. Bau coklatnya tuh terasa dengan bau sampo-nya dia. Ya. Lanjut, Pak. Oke, siap. Ini seger ini. Ergaron. Nah, ini ada tiga kan, pas. Iya. Monggo silakan. Ini gimana ini? Kita harus coba-coba. Saling nyoba. Satu-satu, jangan berbarengan. Yang piring bertiga ini ceritanya. Iya. Itu ada sosis, ada apa dia? Bukan. Crab stick. Crab. Oh, crab. Iya. Yeah. Nah. Oke, okay, ini ada katsu juga. Katsunya kayaknya ayam. Gitu. Mari kita coba. Anda coba kari, saya coba nasi okay. Goreng aja kalau ini. Aroma karinya udah kerasa juga ini. Wah, dari tadi kalau aroma kari. Iya. Yeah. Kita coba. Ini ada kentang ala-ala kari Jepang pada umumnya, ada wortel. Nah, ini potongannya juga gede-gede. Ada sosis dua, crab stick. Ya. Momen mengharukan wajah Ultraman-nya saya rusak. Ini untuk anak-anak biasanya kan kare juga cenderung spicy. Ini untuk anak-anak aman. Kita coba dengan nasinya. Wangi, gorengnya itu apa ya, rasanya itu soft, ada kayak wangi-wanginya, dan yang pasti nggak pedes, jadi anak kecil aman makan ini, pasti bisa.
pasti doyan. Kucing untuk anak-anak aman kok, dua-duanya aman berarti kok ya? Aman. Mana? Sosisnya ada rasa manis-manisnya. Tep. Belum nyoba sosisnya? Saya juga belum nyoba karinya. Enggak, jangan. Ya, uniknya sosisnya ada smoky-smokinya gitu kalau belum coba. Iya, ada smokinya. Ada smokinya. Ada kayak manisnya. Oh. Udah. Sama rasanya kayak sosis. Ya memang sosis. Enggak. Ini sekarang kita coba pakai katsunya. Lihat dari sini katsunya tipis. Kita coba. Yang dihabiskan ini enggak kebanyakan. Ininya belum mencicipi. Ini aku kira tadi karena katsunya tipis, aku kira bakal jadi kayak crispy, kayak apa ya, nggak ada dagingnya, nggak ada teksturnya, ternyata masih ada gitu loh. Wah, omeletnya enak ini, tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Teksturnya halus dan langsung melted di dalam mulut ya? Mulut. Nah. Ini saya habiskan apa gimana ya? Nggak boleh ya maksudnya adaranya memang kami ramennya. Okay. Karena masih jerojos ya gimana ya? Ini apalagi kok? Ini ada cicipin ini. Oke, ini komul ini ya? Ya kita sesendok. Oke. Ini malah lebih eman kalau mau dimakan. Terlalu cantik. Tapi okelah, demi teman-teman agar paham bagaimana rasanya. Oh. Ternyata parfumnya lebih kayak ice cream di sini. Iya, kayak ice cream. Iya. Di sini juga ada ice cream. Ya, ice cream ini terus ini. Apa ya? Kita belum nyoba bawahnya. Oh. Ini kita kok mesra banget ya mengalami rasanya ya. Segelas berdua ini kita lagi ngedit atau gimana? Jadi ini bagi teman-teman yang penasaran ini kayak gimana? Ini ada kayak ini apa ini kok ini? Coba dicoba. Jelly, ada ya, jelinya juga. Ada kenyal-kenyalnya. Iya, coba dicoba dulu ini. Ada kenyal-kenyalnya semacam kayak jelly sih ini emang. Nah, ya nih, jelly. Ini Anda aja yang makan. Iya, ya, gimana ini? Oke. Langsung, satu emploan. Untuk makan jelly, saya makan biskuitnya. Oh. Biskuitnya juga empuk ini, tender, langsung lumer di mulut. Ini kita jelly-nya dapat dua. Rasanya anggur di sini. Aku kira parfumnya bahkan ada kayak kuenya gitu, kayak cake. Ternyata lebih kayak dessert pencuci mulut. Dan bawahnya itu ada ini, kalau teman-teman tahu snack masa kecil kita yang rasanya madu, bentuknya bintang. Nah itu, yang paling bawah. Apa ini? Kita sebut merek. Gak tahu itu. Ya. Ini lebih ke, kalau teman-teman suka manis. Ya, ini lebih manis. Oh, iya, ini manis. Oke. Okay. Lebih kayak es krim ini. Maaf terbih. Ya, yang ini dihabisin. Maaf. Oke. Okay. Dan ini adalah detik-detik yang paling menentukan. Andalan saya yang ini, soalnya. Gimana kok? Udah mulai ada rasa ini, untuk ini untuk motong. Pas di jangan di sini terus dikasih ini di dada. Itu dadanya Ultraman kan ada. Jadi di sini penyajiannya unik. Ada tuli. Nah, jadi ditaruh di tengahnya cold timer Ultraman. Jadi kerasanya kayak kita kan makan. Bunyinya gitu ya, tuli. Iya.
biasanya yang bagian nyerang color timernya Ultraman adalah Kaiju atau Saijin. Jadi Kogmul ini akan berperan jadi Kaiju berarti. Berperan sebagai Zeton Saijin di sini. Oke. Okay. Aduh enggak tega deh. Ini enggak usah di anu ya, biarin gini aja. Eh, apa nih, kok? Kita harus mencobanya, mau enggak mau. Iya, ini kita potong. Aduh. 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 Saya dapat satu lampu. Jadi ya. Di sini itu jelinya tuh benar-benar kenyal. Enggak pecah. Rasanya gimana kok? Buah apa atau ada zat-zat dari luar angkasa mungkin? Anu. Membuat apa? Nggak tahu nih rasanya anggur atau blueberry ya? Tak coba mungkin ya. Tadi kan pernah yang ngicipin anggur, mungkin sama kayak gini ya rasanya. Kalau diomong manis, manisnya itu bukan manis yang... Manisnya lebih ke, wangi. Nggak, manis wangi. Jadi, nggak terlalu manis. Ini lebih ke blueberry. Blueberry ya. Blueberry. Oh, berarti yang ada di sini bukan anggur tapi blueberry. Di sini. Soalnya agak nyaru kok. Nah, ini Anda tidak perlu khawatir makan LED karena sebenarnya lampunya itu ada di bawahnya. Wah, saya malah bocorkan rahasia ini. Enggak apa-apalah daripada kepikiran makan LED ya kan. Nanti dikasih tahu aja aman. Jadi kalau apa putra-putri Anda makan ini jangan takut kelelekan lampu LED. Iya. Ini garnisnya ini ada strawberry sama mint. Jadi masih ada seger-segernya gitu. Strawberry-nya boleh deh, tapi kalau ininya masak saya makan. Oh, biasa makan aku kok. Ya, lagi aku. Jadi selain menjual makanan, di sini juga experience-nya di sini itu kerasa Ultraman gitu loh. Di background-nya ini action figure Ultraman semua. Ya. Jadi membayangkan bagaimana kita makan di kafe dikelilingi Ultraman gitu loh. Favorit saya. Ya. Jadi favorit saya. Ini disclaimer dan apa ya? Jadi favoritnya Kogmul di sini yang nggak wajib dicoba. Soalnya bentuknya unik. Ya. Rasanya juga asik. Iya. Dan butuh teksturnya. Keberanian untuk ya. Cacah ya. Bener. Dan di sini semua jelinya itu teksturnya nggak gampang pecah. Jadi masih agak padat tapi ya, masih dikenyal. Kenyalnya itu justru kenyalnya itu yang bikin enak. Betul. Kalau dia terlalu lembek kan jadinya pecah nanti. Kayak bukan jeli ya, kayak podeng. Podeng. Gitu ya. Jadi ini recommended-nya dari Kogmul gitu. Jadi apalagi nih kok? Jadi ini kalau buat keluarga, anak-anak gitu jangan langsung pesen ini dulu, nanti keburu makan yang ini. Betul. Jadi makan yang lainnya. Makan main course dulu, baru dessert pencuci mulut gitu loh. Dan minum sebenarnya masih banyak menunya di sini. Bisa dilihat di mana kok untuk menu-menunya? Bisa langsung lihat di kasir di area cafe Ultraman kita. Ini adalah kolaborasi kedua Akihabara Cafe bersama dengan Suburaya Production untuk membuka Ultraman Cafe di sini. Iya. Di Ciputra World New Extension Mall lantai 2 sampingnya Multi Toys. Jadi Anda harus datang, harus cicipi, harus rasakan sensasi Ultraman bersama kita di Akihabara Cafe Ultraman Cafe. Stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Multi Toys Indonesia. Shoot!
Berhubung jelinya sudah habis, kita bongkar rahasia piring Ultraman. Ini ada baterainya, ada lampunya, dan di belakang ada tombol on off nya nah ini kalau kita pencet, kita pencet lagi. Duh! Ini Ultraman kalau udah mau kalah, lu udah kehabisan energi. Waduh, sayang jelinya habis. Coba itu jadi merah jelinya. Mungkin rasanya berubah kalau ini iya. Punya merah ya. Rasanya ada rasa kekalahan. Jadi rasa stroberi, rasa kekalahan. Terus kalau kita jadi warna hijau ternyata. Nah ini Ultraman waktu apa ini? Apa warna hijaunya? Nggak ada. Saya tahu, Ultramannya boleh jalan. Iya. Kalau hijau. Di perempatan warna hijau, Ultramannya boleh jalan. Ya, jadi ini di sini ada tombol on off. Jadi jangan khawatir walaupun di sini ada baterainya, ini di bagian bawahnya, bagian dalamnya nggak akan kesendok, nggak akan apa, aman. Masih edible buat masih... makan. Ya, demikianlah end credit dari kita.